malam. Jumpa lagi di channel MFN Fotograf. Ya, malam ini kita kembali lagi ke SPBU samping Karoseri Adiputro Malang. Barusan saja sampai sini udah disambut, ini ada dua unit Muda Perkasa yang rilis Jetbus 5 MHD double glass ini, pakai Mercy OH1626. Ini unit pertama, dan yang itu unit keduanya. Yang depan enggak pakai seat rilisnya, sepertinya di garasi udah ada seat di unit sebelumnya. Ini yang belakang rilis pakai seat, seatnya baru juga. Ini masih antri untuk beli bahan bakar. Kita geser saja habis ini ke bagian depan sana, di keluarnya setelah pengisian bahan bakar. Tetap tonton dan simak terus di channel MFN Fotograf. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Fotograf. Satu unit selesai, langsung meninggalkan SPBU samping Karoseri Adiputro. Ini unit keduanya di belakang, masih antri gantian. Ini setelah Muda Perkasa, ini dilanjut ada Sinar Jaya Dream Coach yang sebelumnya itu pakai Hino, kali ini pakai Mercy dengan kode bodi 37DD. Mantap sekali nih, tambah lagi untuk Dream Coach dari Sinar Jaya pakai Mercy sekarang 1626
Euro 4 dengan kode bodi 37DD. Jadi kalau Mercy pakai bodi Jetbus 5MHD. Sedangkan untuk Hino kemarin pakai Jetbus 5SHD. Ini lagi banyak bus Malang Surabaya, ada Bagong, Restu, Tentrem. Ini yang Tentrem divisi pariwisata juga lagi antri pengisian solar. Jadi malam ini udah ada 2 PO yang rilis, Muda Perkasa dan Sinar Jaya. Ini Sinar Jayanya pakai Mercy 1626 dengan kode bodi 37DD. Yuk, habis ini kita mendekat, kita lihat, ambil kita potret-potret juga unit dari Sinar Jaya ini. Ya, itu tadi untuk rilisan dari Sinar Muda, dan sebelumnya tadi juga ada Muda Perkasa. Ya, itu tadi rilisan dari Sinar Jaya Dream Coach OH 1626 Euro 4. Kemudian juga ada yang sebelumnya tadi Muda Perkasa 166 juga bodi Jetbus 3MHD. Mungkin cukup sekian video singkat malam ini dari channel MFN Photograph, hunting beberapa unit yang rilis dari karoseri Adiputro Malang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.